Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam tangguh bagi seluruh aktivitas akademika jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Sistem kerja pada tatanan normal baru atau yang dikenal dengan new normal life merupakan perubahan dalam pola kehidupan sehari-hari yang dilakukan untuk menata kehidupan dan perilaku baru dalam situasi pandemi dan akan dibawa terus setidak-tidaknya hingga ditemukan vaksin untuk COVID-19. Perubahan ini perlu dilakukan untuk menjaga agar roda perekonomian dapat tetap berjalan selama masa pandemi dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja perkantoran dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Surat keputusan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan dikeluarkannya surat edaran direktur perihal instruksi terkait persiapan pegawai ASN menuju sistem kerja pada tatanan normal baru. Oleh karena itu, jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki kewajiban untuk mendukung upaya tersebut dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta tetap memberikan layanan kepada pengguna baik internal maupun eksternal. Seluruh aktivitas akademika dihimbau untuk dapat senantiasa disiplin menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama di tempat kerja, seperti mengukur suhu badan, mengenakan masker, mencuci tangan, menerapkan physical distancing, serta menggunakan perlengkapan pribadi lainnya untuk mendukung upaya tersebut. Jurusan keperawatan telah menyediakan alur petunjuk memasuki lingkungan kampus keperawatan, area parkir, tempat mencuci tangan serta hand sanitizer di setiap gedung-gedung di jurusan keperawatan serta pengecekan suhu tubuh. Selain itu, Satgas COVID-19 tingkat jurusan juga dibentuk untuk membantu agar pelaksanaan tatanan sekolah normal dapat berjalan dengan efektif.
Semoga dengan keterlibatan semua civitas akademi jurusan perawatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tatanan tempat kerja dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap keberlangsungan dunia kerja, dan secara makro dapat berkontribusi menekan COVID-19 pada masyarakat hingga penyebaran COVID-19 dapat dicegah dan dikendalikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.